sampah menjadi rupiah. Kita manfaatkan, kita ubah menjadi barang-barang berhasil berdekor, bukan jalanan, air mancur, lampu, dan lain-lain. Untuk sejak awal mula pengen apa ya? Dulu aku punya motor mini. Karena di toko gak ada, aku bikin pakai pralon. Aku bakar kok timbul motivasi, aku terusin lagi. Thank you.
saya gajinya pengangguran sekarang bisa saya ajak untuk buat kreasi dari perawat. Harapan Mas Tony ke depan gimana, selain punya galeri, ngejual barang ini apa Mas? Bisa lebih banyak merangkul teman-teman yang dulu seperjuangan kita sama-sama bikin. Untuk pemerintah minta perhatiannya untuk pemasaran dan mungkin bantuan alat-alatnya.